Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Muslim K Malaysia berada di pusat pemulihan Nur Al-Barakah Sufi yang terletak di Kota Kuala Muda, Sungai Petani. Alhamdulillah untuk kita melihat dan meninjau baik pulih surau yang sedang dijalankan. Jadi untuk maklumat tuan-tuan semua, di sini menempatkan lebih kurang 80 orang pelajar yang diberikan didikan agama dan mereka diajar Al-Quranul Karim dan juga diajarkan tentang kemahiran hidup dan juga aktiviti-aktiviti yang lain yang dijalankan di sini. Di sini disediakan bilik pusat tempat pemulihan pelajar-pelajar yang bermasalah. Mereka akan ditempatkan di sini, pelajar-pelajar baru, dalam tempoh 44 hari mengikut kadar waktu yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Di sini ada bilik mereka, ada 2-3 bilik, dan selesai daripada mereka ditempatkan di sini, barulah mereka akan pindah ke dalam, mereka akan duduk bersama dengan pelajar-pelajar yang lain. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surau ini masih memerlukan RM 150,000 lagi untuk disiapkan bagi manfaat 80 orang pelajar. Jadi saya merayu dan mengajak tuan-tuan para penyumbang yang beriman untuk sama-sama membantu dalam menyiapkan surau Nur Al-Barakah Sufi di Kota Kuala Muda. Teruskan menyumbang bersama dengan Muslim Care Malaysia. Ingat sedekah jariah, ingat Muslim Care Malaysia.